Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tanpa memperpanjang kalam, marilah kita dengarkan bersama kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Rai LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Rai LCMA, falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, karunia dan juga anugerahnya kepada kita semuanya. Dan tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, diberikan hidayah kepada sunnah Nabi SAW. Dan salawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, materi yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana seseorang selamat dari fitnah dunia. Allah SWT telah menciptakan kita semuanya untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan Allah jadikan dunia yang sekarang kita sedang berada di dalamnya sebagai tempat persinggahan, sebagai tempat untuk melakukan tujuan yang mulia tersebut. Ini adalah Darul Mamar. Dunia ini adalah tempat kita lewat menuju tujuan akhir, yaitu akhirat. Tidak ada di sana orang yang menuju ke akhirat dan tidak melewati dunia ini. Allah ciptakan kita untuk beribadah, dan Allah jadikan dunia sebagai tempat kita untuk melakukan ibadah tersebut. Kenyataan yang lain
Allah jadikan dunia ini indah. Fitnah bagi orang-orang yang tugas utamanya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min al-dhahabi wal-fiddati wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harth dhalika mata'u al-hayati al-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan terhadap syahwat, baik berupa wanita, anak, emas dan juga perak, kuda, hewan ternak, tanam-tanaman. Kemudian Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan dunia. Allah jadikan dunia ini adalah mata', adalah kesenangan, kenikmatan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan ad-dunya mata'. Dunia ini memang kesenangan. Dan dalam hadis yang lain beliau mengatakan innad dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang manis. Khadirah, sesuatu yang hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah SWT telah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang mewarisi, yang memakmurkan dunia ini. Allah jadikan kalian berada di dunia ini. Dan dia adalah sesuatu yang indah, yang melalaikan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayandur kaifa ta'malun. Allah akan melihat bagaimana kalian bekerja, apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fattaqullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Karena dunia itu adalah sesuatu yang manis, yang indah, yang melalaikan, yang bisa melalaikan kita dari tujuan utama tadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hendaklah kalian berhati-hati dengan dunia ini. Dan beliau menyebutkan di antara fitnah yang paling besar di dunia adalah wanita, maka beliau khususkan dan mengatakan wattaqun nisa, dan hendaklah kalian berhati-hati dengan fitnah wanita. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah kenyataan yang ada. Jadi Allah SWT menugaskan kita untuk beribadah, dan tempatnya adalah di dunia ini. Dan Allah jadikan dunia ini adalah sesuatu yang indah dan juga melalaikan manusia. Dan fitnah dunia seperti yang disebutkan di dalam ayat yang mulia tadi, bermacam-macam. Di antara fitnah dunia adalah fitnah harta, al-mal. Masuk di dalamnya emas, perak, dolar, rupiah. Jelas ini adalah termasuk fitnah harta. Al-an'am, hewan ternak,
ada sebagian kita dijadikan kecintaannya dari harta-harta dunia adalah hewan ternak. Kuda juga demikian. Tanam-tanaman itu semua masuk di dalam harta dunia dan semuanya bisa menjadi satu sebab yang melalaikan manusia dari tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya harta ini adalah fitnah bagi umat ini, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummatin fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnah. Umat-umat sebelum kita masing-masing ada fitnahnya. Fitnah di sini maknanya adalah ujian ya, cobaan, bukan fitnah yang kita gunakan istilahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang berdusta atas nama kita kemudian kita katakan dia menfitnah saya, bukan. Fitnah di sini artinya adalah ujian. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah umatku adalah dari sisi harta. Beliau mengabarkan dengan khabar ini, dengan berita ini supaya kita waspada. Banyak orang yang ketika diuji dengan kefakiran dia berhasil melewati ujian tersebut, melewati fitnah tersebut, tapi ketika dia diuji dengan harta maka dia gagal. Dan di antara fitnah dunia adalah wanita, dan ini adalah termasuk fitnah yang besar juga atas laki-laki secara khusus. Dan Allah SWT ketika menyebutkan berbagai kenikmatan dunia tadi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati, yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah wanita. Minan nisa, di antara para wanita. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih besar atas laki-laki daripada para wanita. Kalau harta tadi secara umum, umat beliau sallallahu alaihi wasallam baik laki-laki maupun wanita, tapi fitnah yang paling besar bagi laki-laki khususnya, maka dia adalah wanita. Baik wanita tersebut adalah wanita yang halal bagi dirinya, istri misalnya, bisa jadi fitnah. Banyak suami-suami yang menyimpang, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya disebabkan oleh istrinya. Sehingga dia rela untuk mencari rezeki yang haram karena mendengar permintaan dari istrinya, meninggalkan kewajiban karena rayuan dari istrinya. Fitnah bagi laki-laki meskipun dia adalah wanita yang halal bagi dirinya. Jadi jangan kita pahami bahwasanya fitnah wanita di sini hanya wanita-wanita yang haram atas seseorang, wanita-wanita yang asing. Baik yang halal bagi kita maupun yang haram, ketahuilah bahwasanya itu adalah
fitnah bagi para laki-laki. Sehingga seseorang waspada. Dan di antara fitnah dunia tersebut adalah jabatan, tahta, kedudukan. Nabi SAW menyebutkan bagaimana dahsyatnya fitnah ini, dan bahwasanya ini adalah termasuk yang bisa memalingkan seseorang dari tujuan utama, yaitu ibadah, melalaikan dia. Dia berusaha bagaimana dia bisa mencapai tingkatan yang tinggi di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan, di sebuah daerah, merasa bahwasanya ketika dia mendapatkan kedudukan dan jabatan tersebut, dia akan mendapatkan kenikmatan yang selama ini dia inginkan, dipuji oleh manusia, dihormati, didahulukan. Maka dia pun berkorban dengan berbagai cara bagaimana supaya mendapatkan kedudukan tersebut, meskipun harus mendzalimi orang lain, meskipun harus menfitnah orang lain menggunakan cara yang haram, tidak sadar dari kelalaian tersebut kecuali ketika dia sudah akan sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah mencapai tingkatan ini, masih kurang dan ingin mencari yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini fitnah. Nabi SAW mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf li dinihi." Nabi SAW mengumpamakan, tidaklah dua ekor serigala dalam keadaan lapar, sudah berapa hari mungkin dia tidak makan, kemudian dilepas, dan di depan mereka berdua ada sekumpulan kambing atau satu ekor kambing. Apa yang terjadi? Ada dua ekor serigala, di depan mereka ada seekor kambing. Kira-kira butuh waktu satu jam habis kambing tersebut? Tidak perlu. Mereka akan berdua akan berlomba-lomba bagaimana mereka lebih banyak mendapatkan daging kambing tersebut, sehingga akan dalam waktu yang sangat cepat akan segera hancur kambing tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf li dinihi." Yang lebih parah lagi adalah keinginan seseorang untuk mendapatkan harta dan juga kedudukan. Li dinihi, untuk agamanya. Jadi rusaknya keinginan, ketamakan, kerakusan manusia untuk mendapatkan harta dan juga kedudukan terhadap agamanya, itu ternyata lebih parah daripada dua ekor serigala yang dalam keadaan dia lapar dilepas dan di depan mereka ada kambing yang siap disantap. Akan rusak dalam waktu yang singkat kambing tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya agama seseorang juga akan rusak dengan sebab ketamakan dan juga kerakusan seseorang terhadap harta dan juga kedudukan. Maka ini adalah fitnah. Anak keturunan, anak-anak kita, ini juga fitnah. Popularitas, keinginan untuk dikenal oleh orang lain, ini juga termasuk fitnah.
apalagi di zaman sekarang di mana di sana ada media-media yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang terfitnah dengan fitnah popularitas ini untuk mendapatkan fitnah popularitas atau mendapatkan ketenaran, mendapatkan popularitas, yang dengannya mereka berharap supaya dikenal oleh manusia, dihormati oleh manusia, dipuji oleh manusia. Dan dahulu para salaf, para pendahulu kita, mereka sangat takut sekali dengan fitnah syuhrah ini. Diucapkan oleh para a'immah, mereka mengungkapkan bagaimana rasa kesedihan mereka dan rasa gelisah mereka ketika diuji oleh Allah SWT dengan fitnah syuhrah. Setiap kali mereka memasuki sebuah kota, manusia mengenal Al-Imam Ahmad, mengenal Sufyan Ats-Tsauri. Diungkapkan ini oleh Al-Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain. Mereka khawatir apabila terjerumus di dalam fitnah syuhrah ini menjadikan mereka rusak agama mereka, rusak hati mereka, rusak niat mereka, maka mereka pun mengungkapkan kesedihan mereka dan kegelisahan mereka terhadap fitnah yang menimpa para imam-imam yang terkenal tersebut. Ini adalah berbagai jenis fitnah dunia yang bisa melarikan kita dari tujuan utama. Lalu bagaimana? Dan sebelumnya kita sebutkan di sini bagaimana dan apa saja penyimpangan yang bisa terjadi akibat seseorang terfitnah dengan fitnah dunia. Ada di sana sebagian orang yang mereka tidak mau masuk Islam misalnya, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab dunia. Abu Talib, di antara ucapannya, dan dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau dan beliau mengetahui tentang bagaimana akhlak keponakannya dan kemuliaannya, kejujurannya. Allah SWT mengutus beliau ketika berumur 40 tahun dan Abu Talib meskipun dalam keadaan di atas kesyirikan, beliau membantu dan juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai akhir kehidupannya Abu Talib tidak masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita melihat sebabnya adalah kembali kepada masalah dunia. Dunia menghalangi dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Di antara ucapan Abu Talib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama. Ini pengakuan dari Abu Talib bahwasanya beliau tahu
bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang benar, mengajak kepada tauhid. Laula al-malamatu aw hidhar masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Kalau bukan karena takut dicela oleh manusia. Karena Abu Talib saat itu kedudukannya sebagai ketua orang-orang Quraisy. Kepalanya orang-orang Quraisy, beliau yang paling tinggi kedudukannya di antara orang-orang Quraisy, baik dari Bani Hashim maupun dari Bani Umayyah. Menjadi rujukan bagi kaumnya. Apa yang dia ucapkan itulah yang dilaksanakan oleh kaumnya. Dan selama ini yang diajak dan yang dituntut dari orang-orang Quraisy itu adalah beribadatan kepada berhala. Kalau sekarang Abu Talib berpindah, berubah dan mengajak mereka untuk meninggalkan berhala, dia khawatir setelah itu kaumnya akan mencela dia. Loh, dulu bagaimana engkau mengajak kami untuk berhala? Bapak-bapak kami meninggal di atas peribadatan kepada berhala. Sekarang engkau berubah dan mengajak kami untuk bertauhid. Laulal malamah, kalau bukan karena rasa takut untuk dicela oleh manusia, niscaya engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahasanya Islam itu adalah agama yang benar. Tapi dunia menghalangi dia untuk mengikuti ajaran yang benar tersebut. Dan ini banyak. Ini bukan hanya di zaman Abu Talib. Di sana banyak manusia-manusia menghalangi dia untuk mengikuti sunnah, satu di antara fitnah-fitnah dunia. Khawatir kalau rezekinya berkurang. Khawatir tidak memiliki kedudukan di antara manusia. Khawatir tidak dihormati setelah itu. Akhirnya kecintaan-kecintaan terhadap dunia tadi menjadikan dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah dunia memalingkan seseorang dari hidayah. Di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh fitnah dunia ini adalah lalai dari ibadah. Sebagian ketika dia memiliki sedikit dari dunia, istiqamah mengikuti kajian rutin, menjaga salatnya, tidak banyak yang dia pikirkan dari dunia ini. Tapi ketika dibuka oleh Allah SWT dunia, diluaskan rezekinya, mulailah di sini dia banyak lalai dari ibadah-ibadah tersebut. Mulai kajian-kajian yang rutin tersebut dia tinggalkan. Ibadah-ibadah yang wajib mulai dia lalaikan. Dan ini menunjukkan tentang dahsyatnya dan bahayanya dunia bagi ibadah seseorang. Bisa menghalangi dari hidayah dan juga bisa melalaikan seseorang dari ibadah. Kemudian juga yang lebih parah, bukan hanya melalaikan dari ibadah, tapi dunia ini bisa menjerumuskan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan.
ketika dia punya harta dan apa saja bisa dia lakukan dengan harta tersebut, sementara dia memiliki syahwat, keinginan, maka dia gunakan harta tadi untuk membeli, menyewa fasilitas-fasilitas yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT, berzina, berjudi, minum khamr. Dia gunakan hartanya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Tentunya ini adalah bagian dari kerusakan dan juga fitnah dunia. Para ikhwah, tentunya kita berlindung kepada Allah SWT dari hal tersebut. Kita sadar semuanya, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah, dan kita ingin mati dalam keadaan kita istiqamah menjalankan tugas kita yang utama di dunia ini. Kita ingin selamat dari fitnah dunia tersebut. Bagaimana cara kita selamat dari fitnah dunia? Pertama adalah seseorang berusaha untuk membandingkan besarnya nikmat akhirat dan kecilnya nikmat dunia. Sekali-kali kita duduk merenungkan, memikirkan, menggunakan akal kita yang sehat, membandingkan antara kenikmatan akhirat yang Allah SWT janjikan untuk kita semuanya dengan kenikmatan dunia yang sekarang sedang kita rasakan, maka kita akan dapatkan bahwasanya kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang hina. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Dari beberapa sisi, yang pertama adalah kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sedikit, sementara kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang banyak bahkan tidak terhingga. Allah SWT mengatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Maka tidaklah kesenangan kehidupan dunia dibandingkan dengan kesenangan kehidupan akhirat kecuali sangat sedikit. Berapa yang dikumpulkan oleh seseorang di dunia ini? Seandainya dia kumpulkan dari semenjak dia masuk sebagai seorang pegawai sampai dia pensiun dan setelah pensiun, berapa kalau dikumpulkan? Apakah ada 500 miliar atau 1 miliar? Sehingga dia rela untuk meninggalkan sholatnya, meninggalkan ibadahnya kepada Allah, dan dia tinggalkan kenikmatan yang banyak, yang luar biasa, bahkan yang tidak ada habis-habisnya di dunia, di akhirat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan sebuah permisalan. Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia di akhirat, beliau di sini sedang membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Tidaklah kenikmatan di dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kita
mencelupkan jarinya ke dalam lautan. Falyandur bima tarji'u. Dia celupkan jarinya di dalam lautan, kemudian dia angkat. Dan dia lihat apa yang dibawa oleh jari tersebut. Apa yang dibawa? Ikan. Hah? Atau apa? Air. Airnya 1 liter. Satu tetes. Ada satu tetes? Tidak. Tetesannya udah jatuh duluan tadi. Yang tersisa tinggal yang nempelannya. Beliau ingin menyuruh kita membandingkan antara air yang tersisa di jari tersebut dengan air yang ada di lautan. Ada perbandingannya? Tidak ada bandingannya. Itu permisalan kenikmatan dunia dengan luasnya dan banyaknya kenikmatan yang ada di akhirat. Kita gunakan akal kita, akal yang sehat yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya. Mana yang kita dahulukan, yang kita utamakan? Apakah kenikmatan yang sangat sedikit tersebut atau kenikmatan yang tidak terhingga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di akhirat? Kalau kita memang orang yang memiliki akal sehat. Yang kedua, di antara yang menunjukkan hinanya dunia adalah selain dia adalah sesuatu yang sedikit, dia juga sementara. Sedikit kalau kekal masih ada nilainya, tapi dia sedikit dan dia hanya sementara. Kemarin dia adalah orang yang paling kaya di desa ini. Tapi sekarang keadaan telah berubah, terjadi musibah sehingga berbalik keadaan, dia pun menjadi orang yang paling miskin. Dan ini bukan cerita 1-2 orang, banyak cerita yang namanya dunia demikian. Dulu saya demikian, dulu saya demikian. Karena memang kenikmatan dunia adalah sementara saja. Allah SWT menyebutkan permisalan di dalam Al-Quran, dan ini bukan hanya dalam satu ayat. Bagaimana permisalan sementaranya dunia? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatlah bagi mereka permisalan dalam atau permisalan untuk kehidupan dunia ini. Itu seperti air yang Allah SWT turunkan dari atas, kemudian air tersebut bercampur dengan tanam-tanaman. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. Setelah tanaman-tanaman tersebut menjadi besar, berbuah, menyejukkan mata orang yang memandangnya, apakah dia akan selamanya seperti itu? فَأَصْبَحَ هَشِيمًا. Dia akan menjadi daun yang kering. Setelah sebelumnya menakjubkan orang yang memandangnya, menakjubkan orang yang menanamnya, setiap hari dia lihat pagi dan sore, tapi itu hanya sementara. Sebentar lagi dia akan menjadi daun yang kuning, tadruhur riyah, yang akan mudah dibawa oleh angin, rontok. Dan Allah SWT dialah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sementara saja Pak, yang namanya kedudukan, harta, wanita, popularitas,
Bagaimana seseorang merelakan untuk mengorbankan kenikmatan yang kekal, kenikmatan abadi di akhirat, hanya karena ingin mendapatkan kenikmatan yang sementara tersebut. Allah SWT mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas, wa abqa, dan dia adalah kenikmatan yang akan terus langgeng dan tidak akan ada habisnya. Orang kalau sudah masuk ke dalam surga, maka selamanya dia di sana. Apakah ada titik akhirnya? Tidak ada. Dan di situ dia akan terus mendapatkan kenikmatan dan ditambah kenikmatannya oleh Allah SWT, dan tidak akan dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, di antara hal yang menunjukkan tentang hinanya dunia adalah bahwasanya kenikmatan yang didapatkan di dunia ini bukan kenikmatan yang murni. Kebanyakan atau seluruhnya, bahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut akhirnya akan membawa mudarat, atau di dalamnya ada mudarat. Kita mendapatkan uang nikmat, mendapatkan harta nikmat, tapi di sana ada mudarat-mudarat yang mungkin didapatkan oleh seseorang. Ketika dia pergi pagi, pulang sore, capek yang dia dapatkan, dan itu mudarat tersendiri bagi seseorang. Ketika dia mendapatkan harta tersebut, capek juga dalam menjaga hartanya. Antum beli mobil nikmat, tapi kan harus dijaga. Harus membuat garasi. Ya, harus ada kuncinya. Ditaruh di tempat yang aman. Nikmat memiliki mobil tersebut, tapi kita juga harus capek dalam menjaganya. Belum lagi ketika seseorang mendapatkan harta tersebut, ada mudarat yang lain, yaitu orang-orang yang hasad. Tetangga yang hasad, teman yang hasad, keluarga yang hasad, ada mudaratnya. Makan makanan nikmat, tapi ternyata juga membawa mudarat. Darah tinggi, asam urat, apa lagi Pak? Asam lambung, kolesterol, itu dari mana itu? Semuanya dari makanan yang nikmat yang kita makan. Kenikmatan yang membawa mudarat. Jabatan juga demikian. Nikmat, tapi di sana ada mudarat-mudarat yang didapatkan. Tugas yang semakin berat ternyata tidak seindah yang dia bayangkan sebelumnya. Ketika semakin tinggi jabatan, semakin besar godaannya, semakin berat tugasnya, yang mungkin menjadikan dia semakin jauh dari keluarganya, dari anaknya, dari istrinya, dan menjadi sebab permusuhan antara dia dengan orang lain. Fitnah wanita juga demikian. Kemudian di antara hinanya dunia, seperti yang tadi kita sebutkan, ternyata kenikmatan dunia itu melalaikan kita dari tugas utama kita beribadah kepada Allah SWT. Maka seseorang apabila dia merenungi dan juga mau memikirkan tentang sisi-sisi kehinaan, kenikmatan dunia, semoga yang demikian bisa menjadikan dia selamat dari fitnah dunia tersebut. Di antara caranya yang kedua, selain kita membandingkan kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, adalah banyak mengingat kematian. Ana tidak selamanya di sini. Saya akan bertemu dengan Allah.
dan saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan menjadikan seseorang tidak terfitnah atau tidak mengikuti fitnah-fitnah dunia, akan menjadikan dia mengerim apabila melihat dirinya terlalu berlebihan di dalam masalah dunia ini. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzats." Hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian. Mengingat sesuatu yang akan menghancurkan berbagai kenikmatan ini, berbagai kelezatan ini. Dan maksud beliau adalah kematian. Dan di antara wasilah untuk mengingat kematian adalah datang langsung ke tempat manusia dikuburkan, yaitu ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Hendaklah kalian berziarah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan ini adalah tujuan, di antara tujuan-tujuan ziarah kubur, selain mengingatkan kematian, juga mengucapkan doa dan salam untuk orang-orang yang telah mendahului. Kemudian juga di antara caranya adalah mengetahui akibat cinta dunia. Apa akibat dari seseorang rakus dan cinta terhadap dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang keinginan besarnya di dunia ini adalah untuk mendapatkan dunia, bukan akhirat, maka Allah SWT akan mencerai-beraikan urusannya. Kita punya urusan yang banyak. Tapi ketika seseorang yang menjadi hamdia yang paling besar adalah dunia, jadi yang dia pikirkan dari semenjak dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi adalah dunia. Dibangun tidur di pagi hari bukan mikir untuk sholat tahajud, sholat subuhnya berapa menit lagi, tapi langsung, wah, di HP sudah ada yang pesan belum ya. Bukan memikirkan ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, untuk memohon ampun kepada Allah, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Dari semenjak dia bangun sampai dia tidur lagi, sampai dia mau tidur, yang dipikirkan adalah masalah dunia. Sedikit sekali dia memikirkan akhiratnya. Ini berarti hamnya, keinginan dia yang paling besar adalah dunia. Bahkan ketika tidur pun mimpinya mimpi tentang masalah dunia. Apa akibatnya? Allah akan menceraiberaikan urusannya. Jadi semuanya jadi kacau. Pekerjaannya kacau, anaknya terlantar, istrinya tidak terurus, hubungan dia tetangga hancur, hubungan dia dengan keluarganya juga semakin renggang. Allah SWT jadikan seluruh urusannya menjadi urusan yang kacau. Dan Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Padahal dia inginnya adalah dunia. Tapi justru ketika seseorang menjadikan keinginan dia yang utama adalah dunia, Allah jadikan kemiskinan itu berada di depan matanya. Dan tidak akan mendapatkan dari dunia tersebut kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan lebih dari apa yang sudah Allah takdirkan. Meskipun dia menggunakan siang dan juga malamnya semuanya untuk memikirkan dunia, dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali hanya mendapatkan apa yang sudah Allah takdirkan sebelumnya. Meskipun hanya satu rupiah. Yang Allah takdirkan
100 juta, ya 100 juta yang akan dia dapatkan selama di dunia ini. Tidak mungkin dia bisa menambah 1 rupiah pun. Sebaliknya, wa man kanatil akhirati al akhiratu niyyatahu. Dan barang siapa yang akhirat adalah niatnya, tujuan utamanya, jama' Allahu lahu amrah. Allah SWT akan mengumpulkan seluruh urusannya. Jadi dijadikan urusannya beres. Ketika dia di kantornya, di tempat kerjanya, bisa dia selesaikan dengan baik. Dan ada waktu untuk keluarganya, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan tetangga baik. Karena ketika seseorang senantiasa memikirkan akhiratnya, maka dia akan melaksanakan aturan Allah, ajaran Allah. Dan orang yang melaksanakan aturan dan juga ajaran Allah, maka berbagai kebaikan yang akan dia dapatkan. Karena Allah SWT dialah yang mengetahui maslahat dan juga mudarat bagi manusia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan hatinya menjadi hati yang ghani, yaitu hati yang qana'ah. Harta yang sedikit di mata manusia, tapi Allah jadikan dia merasa cukup dengan harta tersebut. Allah jadikan dia orang yang kaya di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan akan didatangi oleh dunia, dan dunia tersebut mau tidak mau datang kepadanya. Allah akan bukakan baginya pintu-pintu dunia. Ini adalah keadaan orang yang cinta terhadap dunia dengan kecintaan yang tercela, maka justru kemudaratannya akan dia dapatkan. Kemudian di antara cara untuk terbebas dan terhindar dari fitnah dunia adalah tentunya melihat yang lebih bawah. Melihat orang yang keadaannya lebih rendah daripada kita. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man dunakum wa la tanduru ila man fawqakum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian melihat kepada orang yang lebih bawah daripada kalian dari sisi dunia. Kalau sudah mulai hati ini lalai, mulai cinta dengan dunia, lihat kepada orang yang lebih bawah, lebih rendah keadaannya daripada kita dari sisi dunia. Meskipun rumah ana demikian, tapi subhanallah tetangga rumahnya dari papan. Atau di sana ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Meskipun ana hanya punya motor, tapi ada orang lain yang sama sekali dia tidak memiliki kendaraan. Kemana-mana dia harus jalan kaki. Kalau ini prinsip yang dipegang oleh seseorang, maka insya Allah akan menjadikan hatinya menjadi hati yang qana'ah, yang merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian di antara caranya adalah berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dari fitnah dunia. Dan di antara doa tersebut yang Nabi SAW ajarkan sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Masuk di dalam fitnah kehidupan adalah fitnah dunia. Tentunya dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan di antara caranya adalah kita berteman dengan orang-orang yang tidak mampu. Jangan hanya berteman dengan orang-orang yang kaya saja. Tapi kita juga berteman dengan orang-orang yang mereka orang-orang biasa, tidak punya jabatan, dari sisi harta dunia juga tidak punya. Maka ini yang justru malah mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ada seorang salaf
yang mengatakan beliau adalah Aun ibn Abdullah. Sahibtul aghniya'a falam ara ahadan akbar hamman minni. Aku berteman dengan orang-orang kaya, maka aku tidak melihat ada seseorang yang lebih gelisah daripada diriku. Artinya ketika dia berteman dengan orang-orang kaya, dia tidak melihat seseorang yang lebih gelisah, yang lebih resah daripada dirinya. Kenapa demikian? Aradabatan khairan min dabbati wa thauban khairan min thaubi. Karena ketika aku berteman dengan orang-orang kaya, aku melihat kendaraan yang lebih baik daripada kendaraanku. Baru saja kita beli Avanza bekas, berteman dengan orang kaya, dia membawa Alphard, ya. Resah lagi, gelisah lagi. Aku melihat orang yang memakai pakaian lebih baik daripada pakaianku. Akhirnya tidak selesai-selesai. Padahal untuk mendapatkan Avanza bekas tadi dia butuh 10 tahun misalnya. Wa sahibtu al-fuqara'a fastarahtu. Kemudian aku berteman dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka aku pun bisa beristirahat. Alhamdulillah. Ana punya motor. Alhamdulillah ana punya rumah. Aku pun bisa tenang, aku bisa beristirahat. Nah, ini contoh bahwasanya berteman dengan orang-orang yang lemah ini diantara sebab seseorang bisa terhindar dari fitnah dunia. Para ikhwah sekalian, bukan berarti kita mencela yang dinamakan dengan kekayaan. Bukan berarti kita menyuruh antum untuk miskin semuanya, tidak ya. Bahkan di dalam Islam Nabi SAW menyuruh kita untuk bekerja. Allah SWT juga menyuruh kita untuk bekerja. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sudah selesai solat, maka hendaklah kalian menyebar untuk mencari keutamaan Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ huzmatan ala dhahrihi khairan lahu min ay yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'. Sungguh salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, kemudian dia panggul, kemudian itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada seseorang baik diberi ataupun tidak diberi. Artinya Nabi SAW di sini menyuruh kita untuk mandiri, menyuruh kita untuk berusaha, bukan menjadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, terkadang inni la ara ar-rajula fayu'jibuni. Terkadang aku melihat seseorang dan aku takjub dengan orang tersebut, mungkin karena kesolehannya. Fa'as'alu alahu mihnatun. Kemudian aku bertanya, apakah dia memiliki pekerjaan? Fa'in qilala, kalau dikatakan tidak, artinya dia adalah orang yang malas untuk bekerja, padahal mungkin dia soleh. Berkata, saqata min aini, maka orang tersebut menjadi rendah di mataku. Ini ucapan khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bahwasanya di dalam Islam kita didorong untuk berusaha, untuk bekerja, namun juga diimbangi dengan keyakinan-keyakinan yang benar tentang masalah akhirat dan masalah dunia ini, dan bahwasanya dunia ini adalah sementara dan tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan tujuan dan tugas utama dia diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi bekerja diperintahkan di dalam agama ini, cuma di sana ada aturan-aturan dan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Barakallahu fikum. Itu adalah
beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait dengan bagaimana kiat seorang muslim selamat dari fitnah dunia ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari fitnah dunia ini dan juga fitnah-fitnah yang lain. Dan mungkin sebelum ditutup, ada satu pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, soalnya dicukupkan sampai sekian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.